Oke guys, ketemu lagi di channel Gibadan. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bermain game di Jaras New Era. Dan di sini aku bakal bereksperimen lagi ya guys. Yang sebenarnya gak eksperimen sih, tapi aku bakalan coba nge-build si Hashirama, Sage Hashirama gitu ya. Si Sage Hashirama itu bakal ku full Jutsu Mokuton. Sebenarnya gak full juga guys, maksudnya kan dia Jutsu Mokuton ada 2 ya. Jadi aku bakal kasih satu lagi, yaitu adalah jutsunya dia yang ini ya. Ini dia jutsu yang Senju Bodhisattva. Dan nanti kita bakal upgrade sampai triple S juga. Ya biar setara lah, jadi gitu lah. Oke, yuk kita langsung saja naikin dulu untuk Madaraku guys, Sage Hashiramaku. Ini bakal aku naikin, yang bakal aku tumbalin Ninetales Naruto-nya aja kali ya guys. Ya Ninetales Naruto-nya yang bakal aku tumbalin. Buat kalian yang nggak bisa kombi ninja, itu kalian tuh ninjanya kalian lepas dulu. Nih kayak aku kayak gini kan nggak bisa kan. Nah, ninjanya itu kalian lepas dulu guys. Nah, kalau kan udah dilepas, kan kalian lepas dulu kayak gini kan. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian baru fusion ya. Nah, ini baru kalian fusion nih bisa guys, kayak gini. Nah, jadi gitu, gampang banget ya. Dan oke, Sage Hashiramaku sudah level 60. Tadi kita tinggal setting jutsunya ya guys ya. Jadi di sini kita taruh CS dulu. Oke. Terus karena Jutsu Mokuton itu cuma ada 3 ya. Iya guys, cuma ada 3 coy. Jadi di sini lebih baik kita kasih time bomb aja ya. Karena apa? Karena iya guys, kenapa ya? Mokuton satu lagi apa? Selain 3 itu apa, Mak? Coba kita taruh time bomb dulu aja kali ya. Oke, time bomb-nya aku pinjem ya, Kakashi. Karena siramannya ini biar keren, guys. Coba guys, kalian komen, Mokuton satu lagi apa yang cocok gitu loh. Apa ya yang paling cocok ya? Bentar guys, aku mau buang infinite-nya ini ya. Apa guys? Tapi kita bakal pakai itu dulu aja. Kita bakal pakai Senju Bodhisattva ini aja dulu ya. Nah, pakai ini dulu guys. Karena menurutku itu yang keren sih. Oke. Nah, jadi sudah 3 Mokuton ya. Jadi udah seperti ini. Udah 3 Mokuton guys. Ini 1, 2, 3. Cuman tembom. Coba kalian komen satu lagi yang paling cocok tuh apa gitu loh. Aku bingung guys. Soalnya harusnya sih Order 4 Avatar punya yang manggil itu ya, manggil biju itu. Cuman itu kan dia bukan Mokuton ya. Itu bukan sih guys. Cuman itu juga keren sih sebenarnya. Cuman kayak gini aja udah cukup ya. 3 doang ini. Nanti skillnya ada yang gak keluar guys. Karena ini bisa keluar 2 kali. Ini juga bisa keluar 2 kali. Yang ini cuman bisa keluar 1 kali kan. Jadi ntar gak kebagian guys. Ya kita gitu ya. Kita upgrade sampai triple S dulu ya guys ya. Nih biar keren bro. Biar setara gitu loh. Nah, jadi kayak gini guys. Oke. Astaga, kurang satu lagi, bos. Oke, jadi bisa ya. Triple S. Mantap. Senju Bodhisattva-nya triple S. Oke, jadi line up ini kayak gini keren banget, guys ya. Kita udah full 3 Mokuton, guys ini. 3 Mokuton, bro. Di sini sengaja nggak aku kasih summon sama TB ya. Jadi biar full Mokuton dulu, guys ya. Karena kita bakal bantai arena, bro. Jadi kayak gitu lah ya. Jadi yang ku gantikan tadi kode kan. Kasih ramanya di depan lah, bro. Nah, jadi kayak gitu ya, guys ya. Jadi gitu, bro. Ini keren banget sih. Kalian bakal lihat, guys ya. Pembantaian-pembantaian yang super keren ini gitu loh. Oke, jadi gearnya udah aku pasang ya. Udah aku pasang kasih ramah semua. Dan dia CP-nya cuma 7000 sih. Cuman ya udah gak apa lah ya. Yuk kita langsung aja coba bantai guys ya. Oke, jadi aku di ranking 6700. Anjir, turun jauh banget aku bos. Ya ampun, coba. Kita bakal naikin pakai Sage Hashirama full Jutsu Mokuton nih guys ya. Inilah dia bawa pedang Minecraft, bro. Pedang Minecraft buat apa, Solo? Lawak bener itu. Pedangnya ditinggal aja bisa nggak sih ya guys? Ngapain dibawa pedang gitu loh. Oke, jadi kita bakal coba lihat dulu. Oke, jadi Soul of World. Nah, dia karena dia protesnya tinggi sih. Oke, kita speed aja lah ya guys ya. Lama bro kalau nggak di skip. Oke, jadi lang. Lah. Katanya ninja UR sama Boruto Karma aja mati, cu. Apalah. Karbitan ternyata guys ninja UR-nya. Kita salah di server 1 loh. Peringkat 6000 aja ketemu kayak gitu ya. Coba kita lawan yang ini kali ya. Server keramat tuh ya gini. Server 6000 aja masih gila-gila gitu ya. Oke. Pedangnya kayak mukul ya kalau pas pakai time bomb gitu loh. Oh, dapat Menma tuh siapa? Oke, attack wood. Buset. Mantap, bro. Lagi attack wood. Buset. Lagi Senju Bodhisattva-nya keluarin. Senju. Nah. Kalian lihat guys, langsung meninggo ya. Oke, Sage Hashirama versus Sage Hashirama ya. Guys, Sage Hashirama ku tolol guys. Mati-mati mulu, bro. Lah. Wah, punya musuh kuat banget lagi.
guys. Nih Sage Hashirama ku lawak banget ya. Sebentar guys. Nih. Nah, skip. Gak seru. Sage Hashirama ku ngelawak coy. Bentar, tapi kita naik. Kita menang bro. Kita menang kan? Tadi menang gak sih? Oh iya menang, kita menang guys lawan Sarada Uchiha ya. Mungkin kita bakal lawan, coba Luffy nih kali ya. Luffy nih ya. Coba lawan Luffy guys. Kita harus coba naik. Kita udah tadi kita yang awal tadi menang juga ya. Oke. Langsung saja Luffy. Sage Hashirama. Oke, masih hidup. Oke. Ah udahlah nih Sage Hashirama ku nih karbitan lo. Nih jauh air kok gitu sih. Guys, Sage Hashirama aku ternyata beban ya guys ya. Cuman di sini bro, Sage Hashirama jadi beban shinobi ya. Bentar, ini kenapa jelek banget dah? Kayaknya udah keren-keren gini ya. Udah keren lo gearnya. Wah, gearnya baru level 1 ternyata guys. Coba aku tukar gearnya Baryon dulu ya. Oke, jadi tadi udah aku pindah-pindah dan sekarang dia CP-nya jadi 8000 ya. Please tolong lo, udah 8000 cok. Kalau 8000 masih beban juga, coba kita lawan rivalnya lah ya. Kalau 8000 masih tolol sih. Ah, udahlah nih. Kujual akunya. Beli bro, beli. Oke, okay, let's go. Ini CP-nya udah naik ya. Udah naik 8000 loh. Kalau sampai mati juga. Oke. Okay. Oke, okay, kit. Oh, kuat guys. Mantap. Sekarang kuat ya. Mantap. Ye, sekarang kuat aku, bos. Lu punya jujur keren keluarin lah. Ah, enggak dikeluarin sekarang, guys. Coba kita coba ya. Hashiramanya pakai masker ya. Oke, okay, adu time bomb ya. Let's go. Oke, okay, mantap. Oke, okay, masih hidup, guys. Masih hidup dong. Let's go. Nah. Mantap 12000 anjir. Gila keren banget Hashiramaku, guys. Masih hidup kita, guys. Mati sih. Punya jujur keren enggak dipakai lo. Darah masih penuh aja ngeheal. Emang, tapi kita menang sih. Oke, kita lawan ini ya. Kita lawan yang cupu-cupu aja, guys. Kita lawan yang cupu-cupu aja biar naik gitu ranknya. So, kalau yang keren-keren nggak bisa sih. Let's go. Kita lawan Hashirama yang versi biasa. Woi, darah lu masih penuh lo. Oke, 13. Itu baru keren nih. Itu baru keren lo. Let's go. Nah, yuk Senju Voji. Oke, Izanagi bro. Senju body tutor lah tutor guys. Obito nih sok kuat ya. Oke. No counter guys. Terlalu gampang gak sih guys ya. Wah kenapa Baryon semua nih. Coba kita lawan yang level 75 ini ya. Coba lawan yang level 75 lah. Karena kalau ya yang kayak tadi itu kayak terlalu gampang gitu sih. Nggak menantang coy. Let's go. Ya, dia pas lempar bom gitu kayak dia kayak mau ngemedang gitu ya guys ya. Kayak keren sih. Let's go. Langsung keluarin jujur kayunya. Mokutonnya keluarin dong. Mokuton. Oke. Langsung Senju Bodhisattva. Oke. Langsung lagi. Lagi. Mantap. Let's go. Nah. Bam. Bro, guys, kalian harus pakai jutsu ini karena keren banget ya. Oke, okay. Oke, okay, masih hidup. Guys, kenapa Sage Hashirama di sini beban shinobi ya? Kenapa di akunku jadi beban shinobi? Setan lah. Astaga, kalah co. Guys, Sage Hashirama aku di sini beban banget sini mah, guys. Ninja UR. Kalau di anime jadi keren gitu kan. Di game jadi badut. Di game jadi badut deh. Oh, coba kita lawan yang ini ya. Guys, di server 1 tuh keras-keras loh ya. Udah meta time bomb semua gitu loh. Kalau di server 8 kemarin kan enggak ada yang pakai time bomb kan. Oke, okay, let's go lawan Baryon guys. Soul of War. Oke. Okay. Nah, buat kalian yang tanya kok pakai Soul of War enggak nambah HP-nya, Bang? Karena pakai CS guys, jadi CS itu kan ngurang darah gitu kan. Nah jadi karena kalian pakai CS, jadi dia nggak nambah gitu loh. Karena CS kan ngurang darah, habis itu kan nambah pakai Soul of World, nggak bisa guys. Jadi dia nggak nambah ya, nggak kelihatan.
nggak kelihatan karena kan kurang darah gitu ya. Elah mati lagi lo. Parah bro, parah anjir. Sagi Hashiramaku nih beban banget sumpah guys, beban banget. Di peringkat 3000 aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Coba yang lawan level 7. Coba yang level 73 kali bisa kali yang level 73 ya. Oke. Menang guys, kali ini menang ya. Soul of Word, Soul of Word, Soul of Word. Attack of Word dar 12000. Ah, kena Bunda Rimpage kita guys. Shadow Clone. Senju Bodhisattva. Yuk, Soul of Attack. Wah, oh, mantap. Mantap, bos. Mantap ya. Jadi masih ada Attack of Word 1 kali sama Soul of Word 2 kali. Kalau misal dikeluarin ya. Mati lagi, tol. Nah, gitu loh, menang gitu loh, kan? Oke, guys. Nah, kan tadi sagiku beban ya, sagi Hashiramaku beban. Kita coba lawan beban ini ya. Kita coba lawan si beban. Apakah bisa win? Kalau sama sagi Sakura aja kalah, guys ya. Sumpah, tolol kalau misal kalah ya. Yuk, beban lawan beban, guys. Oke, Attack of Word 15.000. Mantap. Attack Word lagi 15.000. Cok, anjir. Sakit bener gitu ya. Oke. Jadi tinggal Senju Bodhisattva doang ya. Gue aku juga punya, bro. Soul of Word lebih keren loh. Soul of Word lebih keren, coy. Oh, masih hidup, coy. Ah, bro. Anjir. Ayo guys, masih dong, kuat banget nih kita ya. Oke, masih hidup guys. Oke, pakai laser dia, kamehameha anjir. SBM-nya kamehameha guys. Wah, dia kalau sama beban gak mau kalah guys. Oke, kita menang lagi. Kita lawan siapa ya? Sebagai penutupan, kita harus lawan mode Baryon ya. Mode Baryon mode terkuat guys. Coba kita lihat mode Baryon, mode terkuat katanya sih mode terkuat, makanya coba aja sih. Let's go lawan mode Baryon, apakah kita bakal win guys? Kita coba lihat ya. Soul of Word, mantap. Dar, oh set 6000 coy. Nah. Soul of Word, mantap. Cuman kalau ke arena Soul of Word gak guna. Gila 11000 guys. Attack of Word. Yo, Attack of Word satu kali lagi. Masih bisa keluar satu kali lagi guys. Attack of Word. Lu jangan mati dulu. Nah, dia 12.000 anjir, sakit banget. Masih hidup dong, gak mau kak. Ini kita menang atau kalah guys? Menang atau kalah ya? Ah, SPM-nya tolol juga ya. Menang dong. Oke. Jadi tadi dari peringkat 6.000 kita naik ke peringkat 2.000 guys. Ya anjay. Gila keren banget guys. Keren sih keren guys. Coba kalau coba kita ke stack dulu ya. Coba aku stuck di ke Yakushi soalnya. Coba bisa lanjut enggak ya ke Yakushi ya? Coba dikeluarin beruntun gitu kan keren ya. Oke. Okay. Attack of Word mantap. Ah nojok lagi kebiasaan lu. Wah enggak kuat guys. Enggak kuat coy ini. Terlalu kuat kali ya. Terlalu kuat guys. Terlalu kuat anjir kabuto Yakushi. Ngeheal mulu dia. Oke, okay. Nggak bisa, dadah nggak bisa guys. Udah fix kalah sih, mati lalu, nah kan, ku bilang apa, nggak bisa guys. Oke, okay, jadi gitu aja untuk kita full ini. Cuman ini Senju Bodhisattva ini dia kalah sama Jujutsu ini guys. Dari Attack of Word dia kalah Protress. Jadi ini dia tuh kalah Protress, kalah damage ya. Protressnya aja yang Jutsu SS aja cuma 15% kan. Sedangkan yang Triple S aja dia Protressnya 20% loh. Bisa keluar 2 kali. Terus ini bisa keluar 2 kali, Protressnya 35% nih. Yang SS kalah gitu loh. SS damage-nya cuma 346. Yang Triple S dia damage-nya 415. Ya jelas ya. Yo, 3 jutsu aja yang ini jarang banget dikeluarin loh. Apalagi tadi kita mau pakai satu lagi ya. Gak bakal keluar gitu loh. Ini aja kita udah gak pakai TB sama summon loh.
Ini dua jutsu ini udah prima dona banget sih guys. Udah keren banget lah, kayak gitu lah ya. Oke lah, jadi gitu aja untuk video kita kali ini. Jadi kalian jangan lupa untuk like dan subrek, bantu channel ini untuk mencapai 50 ribu subscriber gitu ya. Oke, jadi thank you banget udah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Oke, bye-bye.